Hai guys, selamat datang kembali ke channel Vinny Jet bersama saya, Vinny dan Merdi. Hari ini kita membuka minuman soyabin Visoy multigrain. Nah, isinya ada ini guys, paper brown rice. Jadi ada beras coklat. Coklat terus, keunguan ya? Iya, semen sesami dan ada malt extract. Juga barley. Ada di gambarnya nih guys, biji-bijian yang dicampurin dijadikan Visoy. Jadi minumannya ini katanya plant-based goodness. Kita sekarang tahu plant-based diet masih tren di 2020 dan 2021 juga sepertinya masih tren ya. Ini komposisinya minuman kedelai multigrain 1000 ml diimport Sukanda Jaya. Buatannya ini masih buatan luar ya, sepertinya. Coba kita lihat dari sampingnya. Ini ditulis, ada logonya. Halal itu ya guys. Ada halal. Buatan Thailand ini, tuh ada logo. Logo buatan Thailand, ada IG-nya dan Facebook-nya. Di sini tertulis, penjelasannya ada vitamin A, vitamin B12, dan komposisi vitamin dari biji-bijian alami. Di sini tulisannya warranty ya? Di mananya warranty? Di sini. Oh bukan, what's? Dilindungi. Ini bukan warranty, ini untuk menjaga kemasannya. Kemasannya yang higienis dan rapi. Dan di sini juga tertulis sudah dibuat sejak 1950 dan dijual di 50 negara. Wah, sudah menyebar luas di beberapa negara ya. Ini ada komposisinya. Cukup detail ya, vitaminnya banyak di-list di sini. Oke, kita biarkan. Kita kocok dulu. Fendi yang mengocok lalu dibuka. Sebelum dibuka kita kocok dulu. Kental ya. Penuh ini. Sepertinya penuh. Di dalamnya udaranya sedikit. Jadi nggak abal-abal, stikernya pas. Dia apa, cekung, kempot dia. Kempot berarti artinya lagi tersenyum ya? Oh, nggak ada segel dalamnya ya? Segel langsung ya. Tampilannya kelihatan ya guys, soalnya masih penuh nih, nggak bisa sampai ke bawah banget. Kita tuang aja. Seperti abu-abu ya, grey, kecoklatan ya, dari brown rice nya yang dominan ya. Kita cip ya guys, tutup dulu, kita coba. Biji-bijiannya komplit, tapi soyabinnya lebih kuat, jadi saya suka. Soyabinnya kerasa ya? Lebih dominan mana? Soyabinnya apa biji-bijiannya? Soyabinnya. Biji-bijiannya kerasa. 50-50 lah. Soyabinnya 50, biji-bijiannya 50. Yang lebih terasa apa? Manisnya apa wangi biji-bijiannya? Kerasa semua. Manis dan wangi biji-bijian. Ini seperti yang kalian dengar, sepertinya segelnya kenceng ya. Habis kita buka, kita segel lagi, masih ada suara segelnya guys. Biasanya produk kalau udah dibuka, suara segelnya nggak seperti itu loh. Mereka ngemastiin kalau packaging mereka ini tetap terjaga ya, tetap kenceng segelannya. Saya cip ya guys. Habisin. Rasanya kental. Wangi soyabin, Tapi menurut saya ini lebih dominan wangi kacang atau bukan kacang ya, wangi gandum, barley, sesame, brown rice lebih dominan dibanding soyanya. Kerasa minuman sehat. Manisnya nggak terlalu manis. Manisnya pas nggak, Fendi? Manisnya pas, nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis ya, enak ya. Kalau minuman seperti ini terkadang kita kalau beli kita nggak tahu kemanisan apa manisnya pas. Jadi produk ini rekomendasiin nggak? Rekomendasi untuk minuman sehat. Plant based goodness ya. Plant based goodness. Untuk yang menjaga kesehatan atau yang lagi ada pantangan makanan direkomendasiin. Iya, untuk menjaga daya tahan tubuh juga bisa ini karena biji-bijian ya. Ya, untuk review hari ini sekian dahulu. Terima kasih atas waktunya. Jika kalian suka jangan lupa pencet tombol like untuk menyukai dan share serta juga subscribe untuk terus dukung channel Vinny Jet. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.